Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Hanif Khairunisa. Di video aku kali ini aku akan unboxing dan juga review sandal lucu. Ini dia paketnya. Di sini aku beli sandal dari toko Winod Official. Untuk link produknya nanti aku akan simpan di deskripsi. Jadi bagi kalian yang mau beli sandal samaan kayak aku, bisa langsung klik linknya di deskripsi. Nah, di toko Winod Official ini banyak sekali varian yang bisa kalian pilih. Dari mulai teplek, kemudian yang wedges 3 cm, hak 5 cm, hak tahu gitu ya. Pokoknya bisa kalian langsung scroll aja tokonya di Shopee. Nah, untuk harganya ini tuh murah banget, yang aku beli di harga 70 ribuan aja. Ini akan aku langsung buka. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga barangnya sesuai dengan ekspektasi, karena yang aku lihat tuh yang belanja di sana kasih bintangnya nggak pelit gitu, bintang 4, bintang 5, pokoknya yang beli di sana juga udah puluhan ribu, makanya aku langsung aja beli. Wow, jadi packagingnya itu seperti ini. Ini dusnya, di sini ada bacaan Winod gitu, Winod. Warnanya lucu banget ya. Di sini aku beli yang varian belly heels 5 cm warna black, ukuran 40, size-nya size 40. Di sini ada follow us on social media, ada Instagramnya di @winodofficial, dan juga ada nomor WA-nya. Oke, akan aku langsung buka. Udah penasaran banget sih. Wow, oke. Okay. Ini dia sandalnya. Wow, terdapat tagnya juga. Setiap membeli satu pasang Winod dapat mensejahterakan para pengrajin lokal tanah air. Wow, thank you. Hai Kak, terima kasih katanya, dan bla 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 bla. Pokoknya di sini ada official store-nya, ada IG, ada Facebook, ada WA. Dan untuk harganya di sini aku beli Winod New Belly ini heels 5 cm dengan harga 79.900, 80.000 kurang lah ya. Dan di sini untuk yang varian belly sendiri, di sana ada beberapa pilihan warna, yaitu jadi bukan hanya warna hitam aja ya. Di sana disediakan beberapa warna, ada warna black, white, ivory, mocha, army, salem, lilac. Jadi kalian bisa sesuaikan sama kebutuhan kalian. Dan untuk model-modelnya itu cantik banget. Ini aku beli yang model seperti ini. Ini hak tahu 5 cm. Dan lihat dong, ini lucu banget. Dan yang paling aku suka dan yang paling aku heran di sini, kalian bisa lihat. Jadi alasnya itu bener-bener empuk dan dia tuh tebel. Jadi ini bakal empuk banget woy. Ini aku beli size 40. Dan untuk masing-masing size-nya sendiri, di sini untuk insole-nya ya, kalian ingat ini insole-nya. Untuk size 37, insole-nya itu 23 cm. Untuk size 38, insole-nya 23,5 cm. Size 39, insole-nya 24 cm. Size 40, seperti yang aku beli ini, insole-nya 25 cm. Dan size 41, insole-nya 25,5 cm. Jadi jarang banget ada sepatu atau sandal yang insole-nya tuh panjang dan size-nya tuh sampai 41, dan dia itu size-nya 41 ada. Jadi bagi aku yang memiliki kaki panjang, ramping, biasanya itu susah banget beli sandal karena biasanya kekecilan size-nya. Di sini disediakan size yang besar. Dan untuk insole aku sendiri 24 cm. Tapi aku beli yang nomor 40. Gak apa-apa sih, mendingan agak longgaran gitu ya. Dan untuk mengukur insole sendiri, kalian tinggal siapkan penggaris, kemudian kalian ukur kaki kalian di kertas,
Kalian ukur dari ujung kaki hingga ujung jari kalian, dari tumit sampai ujung jari itu berapa sentimeter, itu adalah insole kalian. Oke, ini aku akan review dulu sandalnya. Pertama, kita lihat bawahnya. Jadi ini tuh sandalnya ada karetnya gitu. Jadi, wow, ini pastinya nggak licin karena ada karetnya. Di sini tuh ini aku pegang keset banget. Jadi dipastikan dia tuh nggak licin. Kemudian untuk lem tepinya dia bener-bener rapih tuh, lihat ya, ini nggak ada yang kelupas sama sekali. Di sini ada labelnya gitu W untuk menandakan Winod. Kemudian untuk tali-talinya ini aku suka banget, masya Allah, ini bagus banget ya talinya. Di sini 1, 2, 3 tali gitu, dan talinya itu kecil sesuai dengan yang aku harapkan. Dan yang pastinya di sini bantalannya itu bener-bener empuk tebal seperti ini, sehingga nggak akan menyakiti kita, nggak akan menyakiti kaki maksudnya ya. Ini bener-bener top banget sih. Ini untuk yang sebelahnya juga sama seperti yang sesuai dengan ekspektasi aku. Lemnya bener-bener rapi, nggak ada yang melebar-melebar. Untuk alasnya dia sama, pastinya nggak licin, keset gitu. Dan untuk taliannya juga sama. Nah, jadi setelah dipakai seperti ini aku pakai size 40, tapi pas banget gitu loh di kaki aku. Nah, jadi untuk tali-talinya sendiri, untuk kaki aku dia longgar, tuh lihatnya yang bisa kalian lihat ini agak longgar gitu, mungkin karena kaki aku yang tipis atau apa, tapi ketika dipakai jalan dia enakin banget. Cantik banget tahu ini hasilnya. Sesuai dengan yang aku harapkan. Dan ini tuh benar-benar empuk setelah dipakai, jadi nggak nyakitin kaki kita gitu loh, nggak bikin kaki kita sakit. Oke, thank you. Nah, oke, teman-teman, sekian dulu review sandal Winod dari aku. Semoga kalian suka, dan untuk kalian yang baru bergabung di video aku, silahkan tekan tombol subscribe-nya supaya kedepannya aku lebih bersemangat lagi untuk membuat konten. Kemudian tekan juga tombol like dan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan tentang video-video terbaru aku. Sampai di sini dulu video aku kali ini. Nantikan video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.